Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. FIFA marah besar dan menegaskan kepada Bahrain bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi venue untuk pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada pertemuan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebagaimana kita tahu sebelumnya Bahrain menolak untuk menghadapi skuad Garuda di Indonesia. Mereka ingin bertanding melawan Timnas Indonesia di Stadion Netral. Bahkan, mereka sudah mengajukan permintaan untuk AFC, tapi kini nampaknya mereka harus terpaksa untuk mematuhi aturan. Yang ada yakni menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan ini akan menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Begini kata Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo: "FIFA percaya bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan pertandingan internasional dengan baik." "Ucap Dito Aryo Tejo, di sisi lain, Pak Erick Thohir juga menanggapi keputusan FIFA ini. Begini katanya, ini akan menjadi momentum yang sangat penting bagi sepak bola Indonesia. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tegas Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, 'Nah, ini akan menarik untuk kita nanti. Apakah timnas Indonesia akan berhasil menang saat menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti? Mari kita tunggu, dan silahkan beri pendapat kalian di bawah, ya.'" Tampil apik di Timnas Indonesia U20 Jens Raven digadang-gadang bakal mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia Senior. Sebagaimana dari tujuh laga bersama Timnas Indonesia U20 Jens Raven sukses menyumbang tiga gol. Jadi ini merupakan modal positif untuk Jens Raven untuk mendapatkan promosi ke Timnas Indonesia Senior. Namun, hal mengejutkannya adalah Jens Raven malah belum ingin membela Timnas Indonesia Senior. Dia tidak ingin terburu-buru karena dia punya tujuan penting di Timnas Indonesia. U20, lantas apa tujuan penting itu? Begini kata Jens Raven, tidak, tidak terlalu banyak, dia datang untuk mencari saya. Dan saya mengatakan padanya bahwa waktu yang akan menjawabnya, ucap Jens Raven seperti dilansir dari kanal Youtube Voetbal Premier. Saya sekarang berada di timnas U20 dan saya bersenang-senang di sana. Kami juga memiliki tujuan yakni kami ingin lolos ke piala dunia. Dan saya berpikir bahwa itu yang terpenting bagi kami. Dan saya rasa itu juga sangat penting bagi saya saat ini. Bahwa saya fokus pada hal itu, jelas Jens Raven. Nah, jadi Jens Raven punya alasan yang logis untuk tak buru-buru perkuat timnas Indonesia. Tapi di sisi lain dia juga belum mendapat panggilan dari timnas senior. Jadi untuk saat ini dia dapat berfokus penuh untuk tujuan mereka di timnas Indonesia U20 yakni lolos ke Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah Jens Raven harus segera perkuat timnas Indonesia? Beri pendapat kalian di bawah ya.